terkait dengan gaya hidup mewah. Pak Presiden juga sudah betul-betul memberikan penjelasan secara gamblang saya kira, masalah kebiasaan-kebiasaan, menggunakan mobil bagus, motor gede, situasinya lagi tidak baik. Saya tahu mungkin keluarga rekan-rekan juga berangkat dari orang berada, tapi saat ini bukan waktunya untuk dipamer-pamerkan. Sehingga kemudian resiko-resiko terkait dengan hal-hal seperti ini bisa dikurangi. Saya kira STR terkait dengan bagaimana gaya hidup yang sesuai dengan kepolisian, ya sudah laksanakan itu. Dalam hubungan Forkominda, sesuaikan saja dengan yang lain. Misalkan bupatinya pakai Innova, ya jangan kita pakai mobil yang lebih baik dari itu. Samakan saja. Apalagi pada saat melaksanakan dinas. Disesuaikan. Kapolres seperti apa, Kapolda seperti apa, Kapolsek seperti apa, sehingga kemudian kita tidak terlihat mencolok karena berbeda. Dan itu dianggap menjadi hal-hal yang kemudian dianggap itu hedonis. Memang sulit, tapi harus kita lakukan. Ingatkan keluarga kita, karena memang apapun yang terjadi dengan keluarga kita, sorotannya tetap kepada anggota Polri, sorotannya terhadap institusi Polri.